Halo Halo, bro. Halo, halo. Salam kenal. salam kenal, Salam kenal. Salam Bro kenal. Andi. Iya. Gimana, gimana? Apa kabar? Begituan, baik Mas. Mas Andi gimana, aman? Baik, baik. Aman. Puji Tuhan Mas. Udah ready ya Mas ya? Sudah. Oke. Sambil Oke. ini kali ya. Sambil Gimana, gimana, Mas? ya sambil sambil nunggu nunggu yang lain kali ya, pelan Iya. pelan boleh. Malam malam Malam, Mbak Mei. Mbak Mi itu owner ya? Ownernya Pak Wijen, Mas. Oh. Iya. Lagi rame ya, lagi rame juga yang live. Iya, ya, jam-jam segini Jam sibuk ya. masih ya pada bentrok ya. Mungkin kita tunggu sampai 8 lebih 5 mungkin ya Mas ya biar lebih. Boleh, boleh, boleh. Gina, gimana Mas? Lagi rame kelasnya. Apa Mas? Kelasnya lagi rame. Ya, puji Tuhan Mas, gitulah Mas. Malah akhir-akhir ini itu ya mungkin market harusnya udah lebih enak. Ya, dua minggu market ini cukup enak. Kemarin. Ya, betul, 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 betul. Dua minggu ini cukup ada, kalau saya ngerasanya udah bisa di swing pelan-pelan lah. Iya, kalau tadinya kan cuma cuan bungkus, habis itu sekarang itu udah bisa mainnya agak panjang tuh udah bisa gitu. Iya, betul betul. Apalagi di awal tahun ya tuh mungkin sampai Maret tuh. Waduh, gila. Ya kan. Benar-benar. Siapa juga bukan saya doang yang ngalamin gitu. Semua sih semua. Bahkan bahkan saya ngerasa banyak yang nyerah juga akhirnya. Oh gitu. Ya udah gue nggak mau di saham lagi gitu, karena mereka yang masuk di COVID era yang tahun 2020 itu kan cenderung merasakan oh ini loh temponya market tuh begitu gitu, padahal sebenarnya kalau sebelum COVID itu tempo market mungkin sedikit lebih rame lah dari ini gitu. Betul betul. Wah, 2020 2021 tuh rame-ramenya tuh Mas. Bener-bener. Ya kan pada Iya. mungkin istilahnya Wah, gila. Pada di rumah kan nggak tahu ngapain gitu kan. Ya udah Install trading. app trading. Tapi ternyata Bener. mungkin per April kemarin udah mulai ARV 15% ya. Mungkin mereka mulai Mulai exit lah. berkurang. Iya. Kan maksudnya namanya market ya, selama market open ya opportunity ada gitu kan, tinggal mungkin kita yang adjustment mungkin Betul. di periode-periode istilahnya susah atau di saat panen gitu kan. Oh, iya, benar. Setuju. Oke, Mas Indi, Oke. mungkin kita mulai ya Mas ya. Boleh, boleh. Selamat malam Malam, malam, malam. Bapak Ibu dan Sobat Bitrate semua, terima kasih untuk kesediaan waktunya bergabung di Live Bitalk malam hari ini yang akan membahas mengenai topik trading for living. Mungkinkah seperti itu ya Mas ya? Dan kali ini kami Bitrate ditemani oleh Mas Hendy Erawan, founder dari House of Trader Community yang mungkin akan sharing mengenai trading for living pada live IG kami pada malam hari ini. Yep. Sebelum kita mulai Mas, mungkin bisa perkenalan Mas Andi ke rekan-rekan Fitrit Oke, semua. Okay. Jadi mungkin yang masih belum kenal gue itu namanya Handi, Handi Erawan. Gue itu mulai aktif di trading itu sejak 2018. 2018 itu mulai aktif trading itu karena ajakan bokap. Jadi sebelumnya tuh nggak pernah kepikiran kayak mau trading gitu, nggak pernah. Cuman bokap itu ngajakin anak-anaknya, yuk kita trading, kita belajar bareng gitu. Maksudnya dia lumayan nih, karena dia dengar ada kenalannya dia, kenalan di terminal gitu ya, di pelabuhan, ngobrol-ngobrol, oh si orang itu bilang, gue
gue, oh saya nggak kerja gitu, karena ditanya yang kerja apa enggak, terus si orang ini bilang, oh saya nggak kerja, saya itu trader saham gitu. Jadi ceritalah achievementnya apa, terus akhirnya termotivasi, oh menarik nih, akhirnya si bokap ngajakin anak-anaknya belajar bareng, ayo kita belajar bareng lah gitu. Jadi sejak 2018 itu aktif, dan kebetulan emang di saat itu kerjaan sebelumnya itu bisa kerja di rumah, mobile di rumah. Jadi ketika orang-orang COVID baru WFH, saya itu udah WFH sebelumnya gitu. Jadi itu bisa sambil mantengin raket. Jadi benar-benar dari awal itu sambil kerja, sambil mantengin market gitu. Jadi udah dari awal-awal tuh udah dilatih, oh ini loh rasanya, kemudian tradingnya seperti apa. Jadi dan belajarnya juga otodidak. Jadi belajarnya itu juga dari malam sebelum tidur sisihin waktu nonton YouTube soal belajar saham, belajar technical. Ya awal pasti orang kita tuh cenderung belajar technical dulu sebelum fundamental. Jadi kita belajar technical itu seperti apa, kemudian cara trading, cara bikin trading plan apa segala macam, terus ikut grup berbayar, grup signal saham gitu-gitu. Jadi di situ kita belajar kayak, oh gimana sih analisa nih orang, kemudian cara bikin trading plan-nya seperti apa. Jadi itu semua kita belajar lah. Dan artian banyak dari kita pasti kan diawali dengan, oke gue ikut grup signal saham apa segala macam. Nah, di saat itu tuh saya sendiri tuh manfaatin. Jadi manfaatin gimana sih orang ini bikin trading plan, gimana sih orang ini itu analisanya, signal buy-nya itu seperti apa. Jadi itu dipelajarin terus-terusan. Terus belajar, kemudian tahun 2021 akhir itu kita bentuk House of Trader Community. Jadi sebenarnya House of Trader Community itu ganti nama dari grup yang sebelumnya. Jadi grup sebelumnya itu udah beroperasi dari 2021 akhir, 2021 awal, kemudian di akhir 2021 tuh kita ganti nama kayak gitu. Jadi sampai sekarang. Terus kalau mau ditanya aktivitasnya sekarang, ya aktivitasnya ya trading tiap hari. Jadi kita punya nasabah, punya member, itu yang kita trading tiap hari dan kita aktifnya di Discord. Jadi tiap hari itu jam 8 kita update market ke mereka, live trade by apa live voice gitu di Discord gitu sih. Oke. Menarik Mas. Berarti kalau kita bisa simpulkan di market mungkin udah 5 tahun ya Mas Sandy ya. Iya, udah 5 tahun. Mengalami sebelum COVID gitu kan, yang ARP 35%, ARA 35%. Minimal saya merasakan market crash, walaupun katanya crash kali ini tuh nggak se-crash sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi ya lumayan lah. Jadi tahu gitu. Jadi tahu rasanya pegang blue chip bisnis ketika saat itu pegang BBNI itu, begitu market baru jalan itu udah langsung ARB 20%. Yeah. Jadi itu dari yang mau berusaha untuk keluar sampai yaudahlah pasrah aja kayak gitu. Jadi udah ngalamin itu juga, ngalamin yang namanya kena mental segala macam itu udah pernah lah, udah pernah tahu gitu. Jadi lumayan. Yeah, berarti kan ketika kita belajar pasti istilahnya ada up and down yang harus kita lalui, ya, mungkin proses ya, masih ketika kita mau kita menjadi full time trader gitu ya. Berarti sekarang udah bisa disebut full time trader ya Mas ya? Saya nggak terlalu suka disebut full time trader, walaupun kerjaan saya 90% di full time trader, di trading lah gitu ya, di saham. Karena yang namanya full time trader itu kan artinya gue trading benar-benar full 100% ya. Pemasukan gue itu kan dari trading. Nah, sedangkan kalau gue sendiri itu masih ada dari yang lain gitu, walaupun dari sektor sahamnya gitu. Jadi ya nggak tahu bisa disebutin trader trading for living apa enggak gitu. Bisa sih Mas, karena kan mungkin material ya 100% dari trading itu kan, jadi ya bisa disebut kita full time trading itulah. Dan emang ngomong-ngomong pas crash tuh inget juga tuh BBRI sempat ke 2200-an gitu kan. Iya, betul. Dan misalnya dengan singkat balik ke 3900, 4000 gitu ya. Jadi kan mungkin saya ingat BBRI itu naik dari, saya beli itu di 2500-an, itu naik kalau nggak salah di antara April apa Mei gitu.
kan sempat udah naik tuh 26 Maret yeah. 2020 tuh market naik ISG 5-10%, BCA-nya ARA. Nah, itu momen di mana kita melihat BCA itu bisa ARA gitu. Jadi lumayan. Iya, iya betul. Itu ya, ilmu mahal gitu Mas. Setelahnya kan kita kalau pernah dengar atau pernah lihat krisis itu mungkin periodik ya, 5 tahunan, 10 tahunan. Nah, gitu kita merasakan itu ya cukup mahal gitu ya, walaupun pas crash itu emang kadang mungkin yang baru pertama kali kena mental sih. Iya, betul. Pasti pasti itu enggak kena mental tuh bohong. Ngomongin IHSG akhir-akhir ini nih Mas, ini kan nggak kerasa ya setelah sideways cukup lama di 6.600, 6.700, 6.600, 6.700 yeah. Dari perdagangan kemarin udah kembali masuk ke 6.800-an gitu. Yeah. Kalau dari teori dari Mas Hendy sendiri, apakah emang ini udah tanda-tanda nih mungkin waktunya sekarang kita istilahnya akum buy, mungkin kita bisa nikmatin cuannya mungkin bisa di bulan Q4 atau mungkin mendekati Q4 gitu Mas. Q-nya untuk IHSG dari perdagangan akhir. Oke, kalau view saya lihatnya secara time frame besar ya, secara time frame besar memang IHSG itu masih sideways. Dalam artian even enggak cuma tahun ini tapi dalam tahun-tahun mungkin dari tahun 2022 ya, dari tahun lalu tuh cenderung sideways dalam range yang cukup besar lah. Misalkan dari 7.300-an sampai 6.500. Kita pernah ngerasain sampai 7.360 high-nya kita, kemudian kita turun ke 6.500 itu tahun 2022. Kemudian di tahun 2022 juga September kita sempat all time high, di mana biasanya September itu cenderung market terkoreksi, tapi nyatanya tahun lalu itu market mencetak all time high, habis itu turun. Nah, masuk ke tahun ini, dari awal tahun itu kita cuman high-nya tuh di sekitar 6959 atau sekitar mungkin 7000 lah, area-area 7000. Dan sekarang range kita tuh bergerak, ISG-nya tuh di range 6000 7000 sampai 6600-an. Jadi itu yang kita lihat. ISG masih cenderung sideways secara time frame besar, cuman kalau misalkan kita yang trading mungkin jangka pendek atau mungkin jangka menengah, kita lihat mungkin 2 minggu terakhir ini cukup ini ya, cukup menarik gitu, karena marketnya juga udah pelan-pelan naik, terus juga buy technical juga dia berhasil breakout resisten terdekat kemarin ya, di 6751-an sampai 6770 itu juga udah breakout 3 hari yang lalu. Kemudian saya rasa terus Juli, Agustus itu cenderung musim-musim laporan Q2. Nah, itu juga jadi sentimen di market kan. Apalagi kalau kita lihat saham-saham penggerak IHSG, Wismin yang punya market cap besar seperti blue chip ya, big banks kita ada 4. Kemudian mungkin ada Astra, ada Telkom, kemudian masih ada consumer kita, ICBP segala macam itu. Saya rasa di Q2 itu bisa mensupport market untuk bisa naik lebih dari ini gitu. At least mungkin sekitar mendekati 7.000 itu juga saya rasa bisa gitu ya. Karena itu tadi, Juli, Agustus cenderung marketnya punya sentimen cukup bagus gitu. Jadi saya ngerasa mungkin akhir-akhir 1-2 bulan terakhir ini ke depan kita bisa manfaatin lah momentum itu sebelum mungkin nanti di September mulai koreksi lagi, kemudian Oktober biasa akan diawali dengan ya mudah-mudahan sektor coal energi bisa bergerak lagi sampai akhir tahun kayak gitu Mas. Bah, mirip nih Mas view-nya Mas. Jadi mirip. Iya. Ya, ISG 3 hari lalu breakout gitu ya Mas ya, di ya, betul. Trendline-nya ya cukup solid gitu ya, candle yang terbentuk. Mungkin kalau dari situ targetnya mungkin 6.900 nyampe ya Mas ya. 6.900 nyampe sih harusnya nyampe. Walaupun kita kekurangan likuiditas. Ya betul. Yes, amin. Itu jadi problem. Tahun pemilu. Iya, benar. Jadi banyak banget sentimen sebenarnya salah satu ini kalau misalnya ditanya pengaruh market itu selain global apa ya?
saya rasa lebih ke ketidakpastiannya domestik kita juga tahun pemilu seperti tadi Mas yang bilang juga ya. Jadi orang tuh kalau masuk ke tahap apa ya tahun pemilu itu cenderung ketidakpastiannya, misalkan calonnya siapa, kemudian pasangannya siapa, kemudian kubu politiknya seperti apa. Nah, nanti si pasangan calon ini programnya gimana? Apakah programnya itu melanjutin yang sekarang udah ada atau justru mau merubah gitu? Itu kan jadi concernnya terutama investor asing ya. Kalau kita berbicara kalau misalkan ESG mau gerak bullish mau apa segala macam, itu juga kita butuh adanya foreign flow, dan itu nggak bisa kita pungkiri gitu. Kalau kita mau ngandalin lokal, saya rasa cukup susah. Tetap kita butuh supply inflow dari asing, di mana mereka biasanya memilih saham-saham blue chip kita gitu loh, Mas. Betul-betul, Mas. Jadi memang mungkin tahun depan itu kan kita barengan ya sama US untuk pemilunya ya. Entah dari likuiditas yang berasal dari domestik dan foreign ini agak terganggu di IHSG. Betul. Mungkin di selama tahun ini ya. Tapi mungkin kalau dari view kami, Mas, harusnya dengan katalis global yang saat ini ada gitu ya, Mas, setelah Indonesia kemarin inflasi masuk ke level 3, sekian persen lagi ya, setelah lama di atas level 4%, kemudian semalam inflasi US sudah di level 3%, mendekati range yang ditentukan The Fed di level 2%, seharusnya sih minimal psikologis 7.000 itu akhir tahun bisa kecapai, Mas. Kalau dari Mas Dendi sendiri, apakah optimis juga untuk IHSG 7.000 ya? Justru mungkin saya rasa mungkin di atas 7.000 kalau sampai akhir tahun, saya rasa sampai all time high mungkin ya, mau di level all time high-nya ya. Betul, apalagi misalkan ternyata suku bunga dikat ya, baik itu mungkin di US maupun di kita gitu. Sekarang saya rasa sekarang kita itu Indonesia sendiri udah nggak ada urgency kan untuk naikin rate. Toh inflasi kita juga bagus, walaupun kemarin turun tapi kan cenderung bagus, dan itu kan udah ditarget. Target sama BI juga kan, inflasi kita. Nah, suku bunga kita harusnya, kita lagi menunggu momentum suku bunga koreksi. Begitu suku bunga koreksi, bonds-nya udah cenderung tidak terlalu menarik, otomatis mungkin flow-nya akan masuk ke market lagi. Jadi itu yang kita tungguin sih sebenarnya, dan itu lama banget. Betul-betul, Mas. Dan mungkin kan? Tadi nyinggung ke sektor energi gitu ya, Mas. Itu memang betul. Ketika suku bunga turun, mungkin demand akan komoditas akan kembali berangsur-angsur. Bergairah, iya. Mungkin sebelum kita lanjut tentang pembahasan market nih, Mas, ada banyak pertanyaan ya. Mungkin saya pilih yang berkaitan dengan topik kita malam ini dulu. Mungkin yang pilihan emiten di akhir gitu ya, Mas. Ya. Ini ada dari Mbak Melani. Modal yang cukup untuk trading for living berapa ya, Mas? Untuk sebenarnya untuk modal trading for living itu tergantung kita biaya hidupnya berapa. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara sesuai topik kita malam ini, itu trading for living itu sebenarnya tergantung seberapa besar, seberapa tinggi kemampuan kita, kemampuan dalam hal trading ya. Karena trading for living itu menurut saya itu tekanannya cukup gede. Kan yang namanya kalau misalkan kita sebagai trader itu, kalau kita trading dalam tekanan itu cukup susah. Misalkan gue punya tekanan, katakan saya punya tekanan, oh saya harus menghasilkan profit nih hari ini atau mungkin minggu ini, kalau enggak saya enggak bisa makan. Nah itu kan jadi satu tekanan. Nah sedangkan kalau skill kita enggak mencapai level itu bakal susah gitu. Bakal susah menghasilin profit yang bisa kita gunakan gitu. Dan modal mau berapapun balik lagi juga tergantung kebutuhan kita mesti hitung sih. Jadi yang namanya trading for living kalau mau dipersiapin itu mesti dari awal itu kita lihat saya pengeluarannya berapa seminggu, sebulan berapa, setahun berapa. Jadi itu semua dihitung. Jadi pengeluarannya tuh jangan yang pengeluaran hemat, tapi pengeluaran normal kita lah. Karena namanya manusia, kita nggak bisa selalu hemat kan, pasti akan ke-trigger yang namanya kayak, wih, kadang pengen hangout, pengen nongkrong di kafe, pengen nonton, apa segala macam lah gitu. Nah itu pun harus kita masukin gitu. Jadi kita tahu asumsi
Oh, pendapatan apa? Pengeluaran saya tuh sebulan segini. Nah, dari segini tuh kita mesti kaliin setahun. Nah, itu bakal jadi sebenarnya kalau paling aman tuh kita jadi cari dana cadangannya dulu. Misalkan katakan saya punya pengeluaran sebulan tuh 5 juta. Gitu. Berarti kalau setahun itu sekitar 60 juta ya. Eh, sorry. Betul. Ya benar ya? Iya, 5 betul, juta. betul. Ya. Sekitar 12. 60 juta ya. Nah, 60 juta itu jadi dana darurat kita, dana cadangan kita itu untuk kita hidup setahun ke depan. Gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena begitu kita udah trading udah memutuskan, okay, saya akan trading for living nih. Nah, begitu kita masih belum kadang ada market market yang kurang bagus segala macam. Nah, kita masih bisa hidup karena ada dana cadangan ini. Nah, kita makanya ketika kita pengen memutuskan untuk trading for living ya kita mesti siapin dana ini. Dana ini udah ada, kita baru mulai. Dan itu pun nggak langsung. Misalkan saya punya pengalaman trading setahun dua tahun, menurut saya itu masih belum cukup. Even sampai sekarang saya udah trading 5 tahun secara aktif, itu pun menurut saya pribadi itu masih belum mencapai level yang konsisten banget lah. Dan artian kadang itu juga masih ada cut loss-nya, ada bulan-bulan di mana cut loss-nya juga cukup lumayan gitu ya. Namanya trading ya itu butuh jam terbang. Jadi yang namanya trading for living itu nggak segampang mungkin orang jualan ya. Orang jualan, yuk kita apalagi zaman COVID orang sangat ke-trigger yang namanya trading for living. Oh, gue trading for living aja deh, gampang gitu. Padahal itu kan marketnya lagi enak. 2020, 2021 itu enak. Nah, begitu masuk ke 2022, 2023 kan kita ngerasain betapa sulitnya trading masuk salah masuk itu udah langsung harus cut loss segala macam. Jadi kita pun yang penting yang menurut saya paling bagus itu adalah kita siapin dulu kemampuan kita. At least kita punya pengalaman yang cukup. Kalau saya rasa mungkin 5 tahun ke atas atau 6 sampai 7 tahun gitu. Karena di proses itu kita akan kenalin yang namanya marketnya seperti apa, kondisi pasarnya seperti apa. Saya mencari jati dirinya, saya ini cocoknya tradingnya seperti apa, kayak gitu. Jadi di proses 5-6 tahun itu kita nyari jati diri kita. Oke, gue cocoknya style-nya seperti ini. Nah, style-nya seperti ini tuh cocok nggak sih kalau misalkan gue pakai untuk trading for living gitu. Jadi kalau misalkan trading for living pun kita mesti biasanya cenderung menggunakan scalping, ya porsi tradingnya pasti akan cenderung porsi trade yang lebih besar itu di scalping, di day trade, ya kalau swing trade mungkin kalau lagi marketnya lagi bagus-bagus banget ya mungkin baru kepake, bisa lah, at least bisa membantu. Cuman kalau marketnya sideways seperti 2 tahun belakangan ini ya rada susah menurut saya gitu. Jadi itu udah kemampuan itu udah, terus kemampuan kita mengelola manajemen portfolio kita, target kita masih setting, misalkan, okay, seminggu gue mesti dapatin berapa persen dari porto, kemudian setiap saham gue trading itu mesti target profitnya berapa persen, jadi itu di benar-benar di drag down sedetail mungkin. Karena apa? Karena begitu kita udah detailin semuanya jelas, itu kita baru baru akan cukup siap gitu loh, cukup. Dan artian, oh oke deh, bisa gitu. Tapi kalau kita enggak punya kesiapan itu cenderung rada susah. Makanya di House of Trader Community juga kita ngajarin untuk masa-masa sekarang ini kita cenderung menggunakan sistemnya at least seminggu, coba deh kita coba seminggu itu kita trading naikin 20% dari porto gitu. Jadi targetnya enggak jauh. Jauh, targetnya 2% porto tiap minggu. Satu nah, minggu ya? Satu minggu tuh 2% porto gitu. Nah, kita cari, kita drag down ke bawah. Satu saham gue mesti trading berapa persen gue mesti dapat profitnya. Katakan misalkan kalau 2% per minggu mungkin sekitar 3%, 5% profit tiap satu saham itu udah cukup. Nah, kali 3 atau 4 kali kita trading. Dengan syarat 4 kali ini mesti profit gitu, mesti win. Nah, begitu kita udah win berarti kita udah secure 2% porto itu tadi gitu. Jadi semua itu mesti
di detailin gitu kalau misalnya kita berbicara soal trading for living gitu. Gitu Mas. Menarik ini Mas. Jadi menurut Mas Hendy gitu ya, modal yang di refer gitu ya di sini tuh tidak cuma nominal gitu ya Mas ya. Betul, betul. Mungkin kan orang niatnya modal nominal sekian gitu kan, aku bisa trading for living nih gitu kan. Ya, jadi jadi Mas jelasin mungkin kita siapin dulu nih setahun untuk mungkin dana darurat gitu kan. Yes. Nggak cukup cuma dana darurat gitu kan. Ternyata untuk trading for living itu istilahnya ada step-step untuk menjadi trader gitu kan. Ada berapa tahun-tahun yang harus kita lewati, ada berapa fase-fase. Baru dari situ mungkin ketika ilmu, intuisi semua sudah terlatih, barulah kita masuk ke trading for living gitu ya Mas ya. Tapi mungkin kalau boleh tanya nih Mas, waktu gitu ya menurut pengalaman atau mungkin pengamatan Mas Yandi sendiri, berapa sih Mas waktu ideal mungkin kita start nih, misal hari pertama masuk market, berapa lama nih menurut pengalaman dan pengamatan Mas Yandi untuk istilahnya kita bisa aman lah di market dalam tanda petik aman gitu ya Mas ya. Mungkin artinya dalam artian kita masih bisa hidup ya di market gitu. Iya. Ya. Masih ya, at least kita bertahan sampai sekarang. Betul. Saya rasa yang penting itu mungkin lewat tahun ketiga. Nah, dulu tuh ada riset. Dulu tuh ada riset, jadi trader baru masuk ke tahun kedua itu cuma sisa 10% dari yang tahun pertama. Artinya kalau misalnya ada 100 orang baru masuk ke trading saham atau masuk ke pasar saham, ini yang nanti keluar yang tahun kedua tuh cuma sisa kisaran 10 orang. 10 orang. 10 orang. Jadi benar-benar butuh telaten, butuh disiplin, tahan banting. Sebenarnya bukan tahan banting dalam artian fisik kita yang dibanting, tapi mental kita dibanting, psikologi kita dibanting. Awal-awal pasti kita akan, biasanya tuh ada apa ya, beginner luck gitu. Pertama kali masuk, wih gampang yeah, soalnya yeah, ada di momen-momen itu kan kita awal-awalnya. Habis itu rugi terus. Nah itu tuh kita harus pelajarin. Nah awalnya mungkin kita cuma taunya analisa teknikal, pengennya tuh udahlah gue belajarin analisa teknikal aja, gue nggak peduli saham apapun gitu. Kemudian gue nggak peduli ya namanya money management gitu. Nah itu seiring waktu kan akhirnya kita memahami itu, kita pelajarin, oh ini loh rasanya saya ketika lagi loss banyak, saya nggak disiplin, terus mental saya kena, gimana saya bangkit lagi, kayak gitu. Jadi jam terbang, intuisi itu kan dibangun dari hasil kerja keras kita, hasil sakit-sakitan kita, kita mesti cut loss mungkin, ada teman-teman yang cut loss seharga mobil, seharga motor, gitu-gitu ya. Jadi dari pengalaman itu yang membuat kita disiplin. Karena apa Mas? Karena biasanya tuh manusia itu kalau dikasih tahu, misalnya kita kasih tahu, Mas jangan apa harus disiplin, belanjanya tuh mesti manajemen portfolionya tuh mesti stabil gitu, mesti rata gitu. Dan artian kalau misalkan punya porto total 100 juta beli saham itu mesti yang rata gitu modalnya. Dan artian kalau misalkan 10 juta ya di 5 sahamnya itu atau 10 sahamnya itu mesti 10 juta gitu. Dan artian kan itu disiplin soal money management. Nah tapi kitanya belum pernah ngerasain sakitnya cut loss, akhirnya terus masih greedy ya, itu akhirnya beli 50 juta atau 50% dari porto, terus ternyata turun tiba-tiba ARB. Nah itu kan baru sadar saat itu, oke gue harus belajar. Tapi kalau cuman kita nasihatin aja atau dengar kata orang, biasanya kita masih selewat aja, masih ada ngeyelnya gitu. Pokoknya kalau misalnya diminta time frame berapa lama untuk siap jadi seorang trader, itu dengan catatan kita harus aktif tiap hari, kita harus upgrade diri tiap hari, itu saya kira mungkin sekitar 5-6 tahun sih Mas, itu at least udah mulai stabil lah. Karena kalau perjalanan saya setahun pertama itu saya cenderung fokus technical, belajar technical segala macam, masih istilahnya hasratnya tuh masih belajar technical gitu loh. Nah tahun kedua tuh baru mulai ngerti yang namanya, oh harus ada money management gitu-gitu, terus cara mengontrol mental gitu-gitu. Kita begitu kita
kalau sebanyak kita bangkit lagi tuh harusnya kayak gimana gitu. Terus mencari tujuan kita masuk ke market tuh seperti apa. Kadang orang tuh niatan awal mungkin trading, tapi begitu sangkut jadinya invest gitu. Itu kan yang berapa kali terjadi kan. Nah, jadi itu tuh mesti dihapus, mesti dirubah gitu loh mindset-nya. Karena makin banyak kita toleransi dari diri kita terhadap trading yang kita itu makin hancur. Jadi kalau udah saatnya misalkan saya trading untuk 5%, begitu dapat 5% udah saya taking profit. Saya biarin mau dia naik, mau dia turun, itu udah yang penting target saya udah kecapai. Jadi disiplin itu yang paling susah sih sebenarnya. Nah, tahun kedua, tahun ketiga kita mulai mengerti pentingnya yang namanya fundamental. Ngertinya penting fundamental. Kemudian kita bisa mulai melihat makroekonominya seperti apa ya. Karena kalau kita mau trading for living, ya kita mesti belajar itu semua gitu. Untuk kita bisa dapat tiap hari dapat saham yang bisa trading, kan kita mesti tahu makroekonomi seperti apa, sektor mana yang bergerak, itu kan semua dari top down analysis. Nah, itu yang mesti kita pelajari juga kayak gitu. Kayak gitu, Mas. Setuju, Mas. Jadi emang pada dasarnya untuk seni trading gitu ya, Mas. Itu kan ya, kita bisa istilahnya bentuk karena seringnya kita untuk analisis, lihat market, terus eksekusi gitu kan. Iya. Make perfect gitu kan ya, Mas. Ya. Karena ketika mungkin kita hanya istilahnya cuma di pikiran aja tanpa kita aktualisasi untuk melakukan, itu emang istilahnya untuk di dunia trading ya nothing gitu kan, Mas ya. Iya, betul. Ini menurut apa yang disampaikan dari Mas Hendy tadi ya, cukup menarik karena istilahnya kan tadi kita trading for living, istilahnya ada beban yang harus ditanggung gitu kan. Jadi kan, tapi di satu sisi kita sebagai trader profesional gitu ya, kita harus memanage mental atau mindset gitu, Mas. Mungkin betul. Biasanya kita mungkin di awal, selain tadi beginner luck, mungkin tuh kita cuman siap gitu ya, siap kita ketika kita melakukan trade, kita cuman siap untuk reward-nya kan. Kita terkadang lupa untuk tentang risk-nya gitu. Padahal sebenarnya yang penting tuh ketika kita masuk, kita harus tahu kan risk-nya berapa dulu nih. Ketika betul, istilahnya betul. Skenario terbaik tidak sesuai gitu kan. Karena istilahnya kalau kita tahu risk-nya, oh kalau ini gagal berarti aku cuma loss kian gitu kan. Iya, betul. Ada nggak sih cara dari Mas Hendy sendiri gimana cara membangun mindset itu, Mas? Lagi-lagi sih soal disiplin. Dalam artian, baik lagi ke jam terbang, makin gede jam terbang itu, akhirnya kita mengerti bahwasannya yang pertama harus kita lihat itu adalah risk-nya dulu. Kita nggak bisa lihat reward-nya aja gitu. Jadi yang penting sebenarnya gini, ketika kita memutuskan untuk trading, yang harus kita lakukan adalah kan kita analisa dulu. Nah, di analisa itu yang kita utamain itu adalah kita lihat risk-nya berapa. Kemudian trennya itu cenderung naik atau atas, karena ibaratkan tren itu kan ibaratnya kayak arus ya. Kalau trennya naik berarti arusnya lagi naik, otomatis punya risiko yang jauh lebih kecil gitu. Karena arusnya lagi naik nih. Kalau dia harus turun, kalau misalnya trennya lagi naik, arusnya lagi naik kan, si saham itu cenderung untuk tidak susah untuk turun gitu, ya kan? Karena trennya lagi naik. Ya, jadi secara risk jauh lebih kecil lah gitu. Nah, itu juga harus kita harus cari tahu itu apakah sahamnya masih saham atau mungkin forex atau segala macam ya. Itu kita harus tahu dia trennya lagi apa gitu. Kemudian kita ukurin risikonya. Di level-level mana gue cut loss, kalau misalnya gue bandingin sama reward gue, lebih worth it yang mana. Kalau misalkan lebih worth it reward gue, ya udah gue ambil gitu. Kemudian baru abis itu bikin trading plan-nya. Kayak gitu. Jadi dari hal-hal step-step seperti itu yang mau harus dipaksa disiplin dan sabar gitu. Kadang sometimes orang-orang atau kita ya, dulu saya juga trading plan-nya bagus, analisanya oke. Okay. Cuman ada satu kekurangan, kurang sabar. Gitu. Jadi begitu lama nih, gitu. Nggak jalan-jalan, begitu saya cut loss, ternyata besoknya sahamnya terbang, gitu. Kan itu sering juga kita kejadian seperti itu. Nah, itu tuh makanya butuh kuncinya sabar, gitu.
kayak gitu. Setuju, setuju. Mas, itu yang emang susahnya di disiplin ya, ya, karena mungkin ketika ya. Kita mikir ini sepele gitu ya, mungkin dulu saya juga pernah ngalamin nggak pernah pakai stop loss gitu kan. Nah, iya itu balik arah, bikin ARB jilid-jilid, nah ya, baru tuh bahannya kayak bodoh banget gitu kan. Tapi dari situ emang sadar gitu kan, nah, ini tuh penting gitu loh. Iya betul betul. Dan dari situ emang ya walaupun disiplin itu memang mungkin dari proses terbentur gitu ya, ya tapi itu memang ya. Pelan-pelan kita bisa harus sesuaikan itu. Nah ini mungkin satu lagi nih mas tentang mental ya. Mungkin tadi mas ini juga menyampaikan dari tahun ke tahun gitu kan, dan mungkin di tahun pertama ke tahun dua sisa 10% gitu ya. Terus saya juga sempat mengalami kan misal di masa-masa sulit gitu kan, ada pilihan untuk exit atau tetap eksis gitu kan. Iya. Kalau dari mas Hendy sendiri gimana sih caranya mungkin ketika kita sedang dalam kondisi istilahnya ya kita belajarkan terus mungkin mungkin kalau di yang kayak yang trading komoditas atau kripto gitu istilahnya margin call lah atau mungkin di saham nyangkut ya nyangkut hingga modalnya habis gitu loh. Dari pengalaman mas ini kira-kira ada nggak sih motivasi atau mungkin apa ya gambaran biar kita tuh tetap mungkin ya oh ini cuman sebuah proses gitu loh, ini cuman harus proses yang aku jalani kedepannya tetap bakal baik lagi setelah aku ngalamin kayak gini. Nah itu kan mungkin banyak mungkin yang 90% exit itu mungkin ketika mikir di posisi kayak gini mereka lebih milih aku exit aja nih, aku cari bisnis baru yang mungkin dalam short minded mereka ya, yang mungkin bisa mengalihin istilahnya apa ya ruginya di market atau apa gitu loh. Padahal ketika kita bisa exit di situ itu sebenarnya kita udah naik satu level ke atasnya, benar ya mas? Betul. Betul, betul. Mungkin dari jadi, Mas Indi, jadi, ada nggak mungkin yang biar... Jadi sebenarnya kalau ini ya, pengalaman saya yang saya lihat itu orang yang biasanya menyerah, ya. Itu yang paling gampang jadi orang yang paling gampang nyerah itu karena alasan dia masuk ke pasar modal itu bukan karena dia pengen belajar, pengen pelajarin ini tuh barang apa gitu, ini tuh hal apa. Tapi mereka itu cenderung yang pertama tuh ikut-ikutan, satu. Kedua, mereka itu cenderung punya mindset, ih, gue di saham nih, pengen cepet kaya. Apalagi kan promosi di media sosial segala macam itu kan sekarang sangat mempengaruhi kita gitu loh. Even kita lihat teman-teman kita tuh suka ngepost hari ini profit berapa puluh persen, hari ini profit berapa persen, itu aja tuh bisa nge-trigger mental kita gitu loh. That's why kalau mental kita nggak siap terhadap postingan-postingan seperti itu tuh bisa merusak mental kita dan bisa merusak tradingan kita gitu. Nah soalnya makanya untuk bisa bertahan lama ya, atau at least misalkan udah gagal kemudian mau coba lagi, yang pertama dirubah itu adalah mindsetnya. Yang harus kita kuatin itu adalah saya lagi proses belajar, saya masih tahap belajar, jadi kalau saya untung berarti itu bonus gitu. Nah kemudian ada lagi, biasanya tuh yang gagal itu karena dia melepas pekerjaan sebelumnya, jadi udah langsung tiba-tiba terjun langsung mau belajar ikut, walaupun dia ikut grup saham gitu-gitu ya, tapi dia meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Kalau saya dulu kan nggak tiba-tiba langsung ninggalin kerjaan itu langsung terus pindah ke saham, nggak, tapi kan saya seiring waktu kan saya pelan-pelan pindah. Jadi yang tadinya kerjanya masih ada, kemudian mulai melakukan switching, pelan-pelan melakukan switching. Nah, itu yang sebenarnya yang teman-teman kalau misalkan nih mau hidup di pasar saham atau mungkin ya trading, hidupnya dari trading ya, kalian jangan sampai lepas dulu kerjaan utamanya. Jadi mesti pelan-pelan diganti, pelan-pelan switchingnya, pelan-pelan, karena apa? Karena ya balik lagi, kita perlu belajar, kita perlu membangun mental kita, kita perlu experience gitu ya. Karena kita bisa belajar sama siapapun gitu. Misalnya saya belajar sama Mas Radit bisa, saya belajar sama orang-orang yang jago banget tuh bisa. Tapi satu hal yang kita nggak punya sama misalkan saya sama Mas Radit, satu hal yang saya nggak bisa dapetin dari Mas Radit itu adalah pengalamannya Mas Radit gitu. Orang pengen banget jadi Lo Teng Hong, gitu. Orang pengen banget tuh
pokoknya kalau yang mau beli saham apa pasti rata-rata tuh pada ikutan beli saham apa. Cuman yang membedakan kita semua sama Pak Lo Keng Hong itu adalah pengalamannya Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong pengalamannya udah berpuluh-puluh tahun di pasar modal. Jadi dia tahu apa yang dia beli. Sedangkan kita beli karena ikutan dia gitu loh. Kemudian kita nggak punya punya level kesabaran yang sebesar Pak Lo Keng Hong. Nah, that's why yang saya bilang tuh dari awal kalau emang mau serius ya mindset. Mindset bahwasannya okay, saya akan belajar. Ini tahun pertama, tahun kedua itu masa saya belajar. Misalkan udah ngerasa mentok, belajar di mana, cari lagi. Apa sih? Sesimpel gini, kalau misalkan kita udah mentok nih, saya pernah ada di momen mentok, saya nggak tahu mau belajar apa lagi. Nah, yang saya lakukan adalah saya cari orang-orang yang suka live IG, orang-orang yang katanya jago gitu ya. Nah, kita ikutin, kita pelajarin. Apa sih yang dia pelajarin? Oh, ini ada something yang baru. Termasuk misalkan belajar fundamental gitu. Fundamental kan itu salah satu ilmu analisa yang paling susah dibanding technical, dibanding kalau misalnya kita berbicara bandarmologi segala macam. Fundamental itu kan paling susah gitu karena objektivitasnya kan sangat gede, sangat luas. Kemudian gimana cara kita menggarap, menganalisa segala macam. Nah, itu tuh yang kita butuh waktu, kita butuh semangat, punya mental, yang penting dan niat. Niatnya mau belajar. Itu udah kunci dua kata itu bisa menguatkan kita sampai kapanpun. Tapi kalau dari awal kita masuknya karena oh, gue pengen cuan cepat, pengen cepat kaya, ya itu udah deh, mending gak usah masuk. Mending gak usah masuk pasar saham, ya. Kayak gitu. Menarik, Mas. Tapi kalau mungkin kita bisa simpulkan tuh ya Mas ya, dengan mungkin pengandaian ya, ketika mungkin seorang masuk ke pasar modal dengan dia punya long term gitu ya, tujuan jangka panjangnya gitu ya, dia pasti gimana pun caranya akan survive dengan istilahnya proses dan caranya dia sendiri gitu kan. Betul. Ketika orang itu masuk cuman short minded nih, pengen cepet kaya lah semuanya ya, pasti gugur. Mungkin iya, sorry ya. Gitu kan, pasti gugur. Betul. Ini Mas, ada yang tanya lagi nih Mas, tentang analisis ya. Pertama, analisis yang paling mudah diterapin buat investor atau trader pemula versi Kak Handi apa? Terus yang kedua, analisis teknikal buat trading terbaik versi Mas Handi dan Mas Radit apa ya, kalau boleh sharing. Mungkin yang buat pemula dulu Mas, kalau ada masukan Mas Handi. Kalau ya, buat pemula, buat pemula itu pertama belajar dulu soal yang penting. Yang pertama kita tahu sahamnya, kita beli saham yang gede dulu lah, nggak usah main saham gorengan tuh, nggak usah. Jadi kita nyari market cap yang mungkin 10T 100T ke atas ya, itu jauh lebih aman. Atau paling gampang kita buka aja indeks 30 atau LQ45. Nah, trading dulu di saham-saham yang itu. Nah, tradingnya simple, kita belajar technical, yang pertama itu kuncinya dulu lah. Belajar dasar technical itu seperti apa. Nanti kalau misalnya udah jago, mau belajar Elliott Wave, nah itu tinggal hubungi Bitrate. Nah, jadi yang pertama tuh yang harus kita pelajarin itu adalah technicalnya dulu. Jadi at least kita tahu support resistance tuh di mana. Kalau saya tuh, kalau misalnya ada yang awal baru belajar tuh, saya suka at least secara teknikal kalian belajar support resistance, karena begitu kita tahu mana support mana resistance itu, at least kita udah bisa trading. Misalkan nih, kita udah tahu satu saham tuh lagi sideways, kemudian dia ada support di sekian, resistance di sekian, ya udah kita bisa bikin trading plan, kita buy dekat support, jual dekat resist, udah itu latihan dulu, kita cari experience. Oh, ini loh rasanya ketika saya profit. Oh, ini loh rasanya ketika saya cut loss. Jadi kita rasain, karena kalau kita analisa kan udah gitu aja. Kita nggak melibatkan emosi kan. Tapi kalau begitu kita eksekusi kan, kita jadi tahu, oh, rasanya ketika gua beli saham minus 5% tuh rasanya seperti apa. Profit 5% tuh rasanya seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu rasa experience itu seperti apa. Jadi dari awal itu latihan dulu. Jadi kalau misalkan gaya analisa yang seperti apa, cukup
dari awal lo tuh belajar dulu teknikalnya, support resistance-nya di mana. Kemudian nanti baru dikombinasi sama indikator kayak gitu-gitu. Itu kan nambah ya, buat apa istilahnya, penunjang lah gitu. Tapi awal-awal yang paling dasar menurut saya itu support resistance. Begitu udah tahu support resistance, even ketika sahamnya ternyata turun, kita udah tahu di mana kita harus cut loss dan di mana kita harus hold gitu. Kayak gitu sih, simpelnya. Mungkin kalau misalnya turun, cut loss, dan mungkin bisa tahu titik payback-nya di mana, mungkin gitu. Ya, betul-betul. Mungkin berarti kalau... berarti itu sekalian menjawab dua pertanyaan tadi ya, berarti trading apa? Analisis teknikal terbaik menurut Mas Yandi pasti untuk pemula support resisten gitu ya? Iya, support resisten itu simple tapi menurut saya itu sangat berguna. Even sampai sekarang tuh saya masih bikin trading plan itu pasti pakai based on support and resisten gitu. Iya, betul. Itu gak bisa dipisahin soalnya Mas itu ya? Itu gak bisa dipisahin, bener. Kayak gitu. Kalau yang sama, sering dipakai apa nih Mas? Kalau sering dipakai, kalau saya itu lebih adaptif, dan artian saya lebih fleksibel. Kalau saya karena kerjaannya setiap hari di market, jadi kalau misalkan marketnya lagi downtrend, biasanya saya akan cenderung untuk scalping. Mungkin day trend nyari 3%, 5%, kayak gitu. Nah, begitu ketika sideways juga hampir sama lah, cuman sideways kalau misalkan kita ketemu sideways dengan range yang cukup panjang, ya bisa kita pakai. Jadi tradingnya atas bawah. Nah, kalau misalkan marketnya udah mulai bullish ya, biasanya saya akan cenderung menggunakan metode swing trading. Jadi swing trading itu buy and hold dengan selagi trennya nggak patah, atau mungkin kita bisa swingin dari support atau resisten weekly gitu ya, di support weekly ke resisten weekly kan itu cukup panjang biasanya, atau mungkin monthly gitu. Jadi itu yang kita pakai gitu, itu yang saya gunakan selama ini. Jadi tergantung kualitasnya, style saya seperti apa, tergantung musimnya, tergantung marketnya seperti apa gitu. Betul. Adaptif ya Mas ya. Kalau saya sendiri cenderung ke swing Mas. Jadi mungkin depan ya sebulan dua bulan itu kan, karena memang mungkin basicnya saya di bitrate gitu ya, membantu di ya fundamental, jadi lebih ke swing sama betul lah dilihat support resistennya gitu kan ya, mungkin ditambah pattern betul. Dan mungkin di bitrate ada mentor-mentor Elliott Wave expert gitu kan, nah itu lebih enak lagi tahu kalian belajar masuk dan keluar. Iya betul. Jadi mungkin Pak Ibu jangan lupa untuk mungkin ketika kita cari untuk mentor trading gitu ya, ada Bitrate dan mungkin ada Pak atau Mas Yendi gitu ya. Betul. Dari House of Trading gitu kan. Jangan lupa untuk follow Instagram kami gitu ya Pak ya. Silakan. Bahkan saya itu saat ini tuh lagi, bukan saat ini tapi ada juga saya menggunakan basis fundamental. Saya ngehold saham itu cukup panjang gitu, cukup panjang di MLBI salah satu contohnya, saham fundamental yang menurut saya cukup oke gitu ya. Kemudian terakhir itu ada TOTL, itu juga based on fundamentalnya juga, dan itu memang saya set punya mindset untuk oke, ini saham tuh saya beli untuk invest atau mungkin swing yang cukup panjang gitulah, swing untuk cukup panjang atau mungkin invest jangka pendek, jangka menengah. Ya. Dan karena apa? Karena confidence saya itu ada di fundamentalnya. Jadi technical itu saya pakai untuk titik masuknya gitu. Jadi itu yang lagi saya coba, lagi yang saat ini sedang saya pelajari gitu. Kayak gitu. Setuju Mas, karena mungkin sebetulnya kombinasi technical dan fundamental itu sebetulnya memang tidak bisa dipisahkan gitu. Enggak bisa. Dan enggak mungkin bisa. Yang di luar mungkin banyak kita melihat mereka yang fundamentalis atau technicalis istilahnya berkelahi sendiri, itu yang menurut kami cukup kurang wise lah, karena kan ini dua nggak bisa dipisahin gitu loh, semuanya menarik. Dan kalau tanya fundamental story ke depan kita bisa tahu, cuman kalau disuruh tanya entry di mana, mau nggak mau kita harus ke technical ya kan, untuk praktisnya. Itu setuju banget, karena ya sama saya juga ngerasa nggak ada analisa yang bisa berdiri sendiri lah. Even
kita mau bicara bandarmologi, mau bicara technical, fundamental, segala macam teknik. Bahkan saya seorang trader, saya juga menggunakan fundamental. Kenapa? At least saya tahu nih perusahaan tuh setidaknya dia punya latar belakang buruk apa enggak. At least dia punya utang yang gede apa enggak. Nih saya kasih contoh. Dulu saya tuh suka trading saham Sriel. Even saham Sriel, ya Sritech kan. Nah Sritech itu kan dulu salah satu saham value investor gitu ya. Betul. Karena murah kan, secara pers segala macam. Nah permasalahan di Sriel itu kan adalah DER-nya yang tinggi, utangnya yang besar gitu. Nah kalau kita nggak tahu Sriel itu punya utang yang gede, berarti artinya kan kita lihat dari sisi fundamental kan. Betul. Nah, kalau kita nggak tahu nih perusahaan tuh punya utang yang gede, suatu saat tiba-tiba bisa disuspend kayak gitu. Iya. Bisa-bisa tiba-tiba tuh ARB gitu. Contoh lagi tahun 2018 AISA. Karena iya, gudang berasnya digerebek karena apa? Berasnya kenapa gitu. Saya tiba-tiba lupa kayak gitu. Berasnya punya, ternyata yang dijual tuh beras dengan kualitas yang rendah. Nah, itu kan kalau kita nggak tahu, nggak ngulik, cari tahu perusahaannya seperti apa, kan bisa kejebak kalau misalnya kita cuma ngandalin teknikal gitu. Jadi semua analisa itu perlu dan butuh gitu sih. Setuju mas. Karena mungkin kalau yang baru-baru ya, yeah, itu mungkin ada kayak GIA gitu kan yang habis suspend. Yeah. Nah itu mungkin yang baru pas kita nih. Pas kita, nah ya mungkin coba bayangin 3 BUMN karya lain udah kita. Iya. Udah terbang, mas kita masih suspend ya kan? Masih suspend. Ya kan kita istilahnya kita nggak aware ke istilahnya analisis lain gitu ya, kayak fundamental ataupun dan lainnya itu bisa jadikan kecepat juga gitu loh, cuman based on mungkin technical atau terminologinya. Betul. Mungkin mas, ada nggak rekomendasi mungkin mas? Kita kan mungkin di akhir-akhir lah mas, rekomendasi atau view dari sektor ataupun emiten di mungkin semester 2 ya, semester 2 ini mas, kuartal 3 sampai kuartal 4 akhir nanti. Oke, kalau misalnya kita lihat semester sampai ke semester 4 ya, dari second half ini, saya cenderung lihatnya properti. Seperti yang tadi saya bilang, kita punya potensi untuk pemotongan suku bunga. Begitu, kalau saya lihat begitu The Fed, nggak harus potong bunga, tapi The Fed itu mulai menahan suku bunga mereka, kita itu udah bisa punya peluang untuk potong suku bunga. Nah, begitu potong suku bunga, sektor-sektor yang berhubungan dengan rate ya, yang rate sensitif itu pasti akan punya sentimen cukup bagus. Which means property, kemudian mungkin multi finance pasti akan jadi kayak mungkin sekelas ADMF, Buffin, WOM kurang liquid lah. Itu karena itu jauh lebih untuk yang invest gitu. Kemudian apalagi ya, mungkin yang sektor multi finance, kemudian property, kemudian infrastruktur ya. Contoh kayak telco itu punya beban utang, bunga utangnya bisa at least berkurang karena pemotongan rate ini. Jadi sentimen yang cukup bagus. Kemudian di second half ini, kalau misalkan mau sampai akhir Q4, kita bisa lihat lagi sektor energi. Sektor energi juga masih menarik gitu ya, karena biasa masuk winter season itu rata-rata jadi sentimen, call-nya mulai naik gitu, jadi sentimen untuk saham-saham batubara gitu. Itu bisa dimanfaatin sih. Cuman kalau saya lihat untuk deket-deket akhir-akhir ini, mungkin kita lagi kalau saya lihat yang masih naik ya akhir-akhir ini, yang paling sih yang udah mulai gerak itu properti, mungkin dikit-dikit udah mulai bergerak. Kemudian multi finance ya sebenarnya udah cukup oke ya. Terus kita lihat juga, jangan lupa juga dengan pemilu, katalis dari pemilu itu mungkin sektor-sektor yang sektor consumer, media, nah, sektor juga consumer, ya benar-benar sektor consumer yang mungkin baik itu non cyclic maupun yang cyclical ya. Kalau non cyclical, kalau yang cyclical mungkin saya lihat cenderung mungkin rals ya, karena
biasanya untuk kampanye gitu-gitu kan pasti orang membagi entah itu baju, pakaian, segala macam, itu kan pasti yang mid to low ya, jadi bukan yang high end gitu. Pasti mereka akan nyari yang menengah ke bawah untuk kampanyenya. Nah itu mungkin sektor-sektor seperti Ralph yang jual Ramayana gitu, itu masih cukup menarik. Kemudian consumer ya, consumer bismin kayak IND, bah ICBP, kemudian One Fair itu pasti bakal jadi sentimen gitu. Kemudian sekarang kan consumer juga lumayan banyak, ada sektor susu dairy gitu-gitu segala macam, kayak ULTJ, Cimory gitu-gitu, itu bisa kita pantau lah kayak gitu, sektor-sektor consumer bisa dilihat. Jadi kemudian jangan lupa juga tadi yang soal rate sensitive, tech kita juga masih bisa jalan karena tech kita jauh ketinggalan ketimbang tech-tech yang terutama tech yang di US gitu. Jadi benar, tech dan bank digital itu kemungkinan bisa main, karena kita lihat akhir-akhir ini mungkin seminggu ini PPHI. Minggu ini kan rata-rata big banks bank digital kan lagi mulai bergerak tuh, nah itu bisa dimanfaatin juga kayak gitu. Rokok gimana? Kalau rokok itu sayangnya WIM itu udah terlalu tinggi, bahkan secara valuasi mungkin juga udah mulai mahal ya, Mas Radit ya. Nah cuman mungkin yang masih bisa dimanfaatin saya rasa gudang garam masih cukup. Saya cenderung lebih suka gudang garam sih ketimbang HMSP. Jadi sektor gudang garam masih cukup oke. Okay. CPO juga jangan salah, ini akhir-akhir ini kan mulai main karena sentimen soal El Nino itu impact ke CPO. CPO yang kalau saya tuh cenderung mainnya terganggu ya kalau El Nino ya. Benar. Nah, itu CPO boleh diperhatiin juga. Jadi cuman yang energi ini yang masih menurut saya mesti cooling down dulu. Mungkin tuh mainnya mungkin di Q3, Q4 kayak gitu sih. Mungkin Q3 akhir ya untuk komoditas akhir. Iya, betul. Kalau ini Mas mungkin kemarin habis apa RUU kesehatan terus disahkan gitu kan. Nah, itu benar. Enggak untuk ya untuk IDX Health manggung lagi nih setelah COVID kemarin. Iya, benar benar IDX Health-nya manggung lagi. Saya ngerasa kayaknya ya masih di cenderung di bawah itu kan Mika Hill itu kan sebenarnya baru akan bergerak uptrend gitu. Cuman kan kalau kayak Silo itu kan yeah, udah uptrend banget, udah uptrend. Betul, banget. Betul. Ya. Walaupun sebenarnya Silo itu mungkin kalau koreksi dikit dan nggak jebol 1700 masih cukup oke lah gitu. Kemudian Same itu kan juga masih cukup bawah, masih cukup bagus, lagi konsol juga di belum bisa jebol apa resisten 388 sama sampai 400-nya, jadi masih cukup menarik sih untuk itu. Cuman hati-hati, paling ya tetap tradingnya harus ada punya trading plan, karena saya ngerasa ngelihat saham-saham health kita itu cenderung cukup volatile gitu. Iya. Cukup pergerakan cukup volatile, jadi mesti hati-hati gitu sih. Kalau di kita kemarin saya nge-call-nya Hill. Apa? Mantaunya? Hill. Kita nge-call-nya Hill. Tapi saya nge-call Hill di grup itu kalau nggak salah tanggal 6 Juli. 6 Juli apa 7 6 Juli gitu. Juli. Seminggu yang lalu ya, itu ya masih di triangle itu ya? Iya, karena saya lihat 1.300 benar 50-an ya karena begitu dia breakout, kemudian dia, saya lihat kayaknya ada potensi dia untuk throwback, untuk pullback dulu, ngetes area breakout-nya. Ya udah saya masuk, ternyata lumayan dapat. Dan di saat itu saya masih belum tahu tentang RUU kesehatan. Oh iya. Belum tahu, karena saya baru berarti tahu tuh hari Senin itu kan kalau nggak salah rapat ya DPR ya. Nah itu saya baru tahu, oh ternyata ini ada sentimen RUU kesehatan. Iya. Berarti kita sama Mas, minggu lalu juga saya masuk deal juga. Lumayan. Walaupun kayaknya kalau secara fundamental dia nggak murah-murah banget ya, cuman lumayan lah ya. Betul. Lumayan ya. Saya inginnya dia nggak terlalu murah sih. Kemarin ya lihat triangle-nya break cukup solid gitu ya. Solid ya.
benar. Iya, ternyata di closing di 15.20 tadi ya. Betul, betul. Nah, kemarin emang mungkin ya dari kami sendiri tuh melihat IHSG itu dari akhir enggak apa di half two ini sampai nanti akhir tahun tuh bullish gitu Mas. Cuman sektor apanya itu memang mungkin bagi banyak pihak juga masih abu-abu gitu kan, belum belum Ya, kelihatan betul. yang Betul. Ya, tapi yang jelas kalau ya, misalkan betul. IHSG gerak, yang pasti pasti yang akan gerak lagi itu adalah sektor-sektor yang menjadi penggerak IHSG. Mismin kayak blue chip, kemudian Cap, Goto, ya. Bian, segala macam itu pasti jadi penggerak. Nah, Penopang kalau betul. mungkin kalau teman-teman mungkin kita ada yang sadarin kenapa big banks kita itu sebenarnya udah all time high, BRI udah all time high, BCA-nya juga udah all time high, tapi marketnya nggak kemana-mana. Nah, yang membedakan kita sebelumnya sama yang sekarang itu karena ada Goto. Jadi kalau kalau dulu kan IHSG itu cenderung pergerakannya mirip seperti big banks kita. Sama Kalau BCA nggak salah tuh memang. mirip, ya mirip banget sama BCA. Saya ingatnya IHSG itu mirip banget sama BCA. Nah, semenjak ada Goto itu jadi berubah. Market kita sideways, big banks-nya all time high, ya gitu karena ada Goto salah satunya. Jadi kalau teman-teman mau lihat nih, IHSG-nya naiknya karena apa? Yang pertama, teman-teman bisa lihat big banks plus Telkom Astra 6 ini bergerak kayak gimana. Kemudian kita lihat Goto, Bayan, Bayan Resources, ya Bayan Resources. Bayan. Nah, dua biasanya tuh sukanya big banks yang naik, mereka ini koreksi. Begitu mereka koreksi, ya IHSG nggak bakal kemana-mana. Ada kalanya mereka berdua naik, tapi big banks-nya diem atau koreksi. Nah, IHSG juga nggak kemana-mana gitu. Jadi, itu yang buat saya ngeliat market kita, kenapa market kita sideways gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau nembus 7.000 dengan mudah, ya 8 ini mesti jalan bareng. Gitu. Iya, betul-betul. 8 ini mesti jalan bareng. Kayak gitu. Mungkin nanti tag ketika suku bunga landai udah mulai crack lagi itu masih kan. Iya, benar-benar. Iya, pasti. Bakal jadi sentimen bagus. Tadi setuju sih Mas kayak sektor properti, infra, mungkin tech ketika suku bunga landai gitu kan akan gerak gitu ya. Cuman mungkin yang tricky-nya kalau di pasar kadang berita belum muncul, udah terbang Udah duluan. jalan duluan. Ya. Biasanya kadang-kadang itu Iya butuh kan? technical yang kayak gitu. Apa? Biasanya kadang-kadang kita pentingnya juga kita belajar technical ya kayak Betul. karena itu. Contohnya mungkin yang kita heal gitu lah. Itu saya Betul, jujur betul. saya nggak tahu, Iya. saya nggak benar-benar nggak tahu ada RUU kesehatan, tapi begitu udah buy, oh ternyata ada sentimen ini, ya udahlah Betul. sekalian. Iya, mungkin ini salah satu itu ya gambaran technical analysis discount everything gitu Ya kan. benar-benar. Kayak Kalau kita dulu lihat chart, dulu iya. dulu tuh ada istilah technical jalan duluan. Oh. Iya, nggak tahu sekarang tuh masih Iya. dipakai apa enggak, tapi kalau dulu itu pasti orang-orang tuh rata-rata ngomongnya technical jalan duluan. Mayoritas kayak gitu Mayoritas Mas. kayak Makanya dulu mungkin Mas iya awal-awal belajar gitu kan ada rumor baik nih ya kan kita beli Ya. kalau nggak naik-naik. Ya. Benar. Benar, Ternyata benar, kan benar. ini salah satu aspeknya kan technical Betul. analysis jalan duluan atau discount everything gitu. Yes, betul. Kita lihat chart ya semua informasi sebenarnya sudah Sudah tersimpulkan di jelas. sini. Ya, benar. Enggak. Terasa nih Mas sudah Oke. sejam live kita gitu ya. Ya. Mungkin ada nggak closing statement gitu dari Mas Yandi buat sobat kita atau pemirsa live kita pada malam hari ini? Kalau mungkin closing statement-nya, kalau misalnya terkait trading for living itu, mungkin saya nggak akan yang manis-manis, karena saya akan bilang trading for living itu susah. Susah ya. Jadi kalau teman-teman yang punya trading for living itu, punya niat buat trading for living itu, at least kuatin dulu skill-nya, pengalamannya gedein dulu, kemudian modalnya disiapin segala macem. Nah, kalau emang nggak bisa ya jangan dipaksa, karena nggak harus kok kita jadi seorang trader yang trading for living gitu. Lebih bagus misalkan, oke, gue tetap trading, misalkan gue udah aktif trading di pasar saham, nah, tapi di sisi lain saya nyari pemasukan yang lain. Nah, itu juga jauh lebih baik gitu. Jadi tetap semangat. Yang penting tuh saya selalu ingetin mindset sih, jangan selalu berpikir mindset cepet kaya. Kalian tapi yang harus kalian mikir itu adalah mindset gimana kalian belajarnya cepat. Karena makin kalian sering belajar, kalian punya experience, itu akan jauh lebih cepat berkembang sih. Kayak gitu sih, Mas.
Setuju-setuju, Mas. Ini mungkin yang jarang dimention gitu ya, karena mungkin ketika orang lain lihat, oh pasar saham tuh mungkin awal-awalnya semanis bayangan mereka gitu loh. Iya, Padahal kan benar. itu ya, ya sama aja, kita butuh proses gitu loh. Benar. Itu Semua juga sih, butuh Mas. Kita proses. mungkin, iya, karena mungkin kalau pengen cepat ya makin ditambah latihannya makin sering. Nah itu setuju saya. Iya, betul, betul, Kalau di betul. shortcut itu emang bisa Nggak gitu ada. kan. Itu nggak ada. Iya. Oke, Mas Oke. Yandi, terima kasih Yes, atas thank you, Mas. simpannya Thank malam you hari juga. ini. Semoga Thank you sehat atas kesempatannya juga. selalu. Iya, Sukses terima kasih, untuk Mas. Terima kasih. kreditnya mungkin di half 2 tahun ini. Terima Iya, kasih, Mas Yandi. makasih juga sama-sama. Selamat Thank you, guys. Malam. Terima kasih juga, Sobat Fitri. Sampai ketemu di live selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.